Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di Kang Tapi Kreologi Channel ada temannya. Kali ini kita ngapain lagi sama si Cimong ya. Nah, si Cimong. Ini Cimong. Nah, Cimong lagi ngantuk ada temannya. Tapi kalau Cimong kita kasihin makanan, pasti dia bakal mau nih Cimong ya. Nah, coba kita lihat nih. Ini ada wafer teman ya, ada wafer. Nah, bakal kita kasih sama Cimong ya temannya. Jadi teman terus dukung channel kita ini dengan klik like, subscribe dan juga komen ya teman ya, agar terus berkembang gitu teman. Nah, jadi sekarang itu teman Cimong tinggal sendiri nih. Cimong sudah kita lepasin ke hutan ya teman ya. Tapi nanti videonya akan kita kirim ke teman-teman videonya oke teman. Jadi kita sebelum video Cimong kita kirimkan, sebelum video berpasar mungkin kita upload ya. Jadi kita kasihkan upload dulu video tentang Cimong gitu teman. Nah ini Cimong, ini wafernya oke. Kita kasihkan, lihat apinya. Oh wah, sangat gesit teman. Lihat kita kasihkan. Ini sengaja dipegang ya teman ya, dipegang biar nggak lari, karena penyakitnya ini kalau dipegang, kalau nggak dipegang, makanya dia bakal lari ya teman ya, dia bakal lari, dia nggak mau makanannya itu dibagi-bagi, dia makan sendiri ya teman ya. Beginilah kecurannya si Cimong. Kalau kita ambil kan, dia berlari ya, takut dia makannya ya, seperti itu. Kalau makannya kalau diambil dia cepet. Lihat ya teman. Jadi dia yang nggak mau teman kalau makanan itu diambil yang lain. Jadi bagaimanapun secepat mungkin dia makan teman-teman ya. Jadi kalau Cimong nanti udah besar teman ya, kita lepasin juga sama seperti Mongki ada teman ya. Ini Cimongki sudah kita lepaskan. Jadi tinggal videonya yang kita kirim ke YouTube biar teman-teman tahu ya, kalau kita bukan sekedar ngomong doang ya, kita memang betul-betul lakukan penangkaran untuk hewan-hewan seperti ini. Dan juga nanti kalau ada hewan-hewan seperti ini ya, yang di luar sana ya, ya kita akan tertampung juga, dan kadang-kadang besarnya kita lepaskan lagi ya teman ya. Oh ya teman, untuk video metal detektornya nanti mungkin kita akan bikin channel tersendiri ya, channel sendiri untuk metal detektor ya, menjajak video-video yang lainnya ya. Ini nanti kita akan bikin channel sendiri metal detektor, dan di sana khusus metal detektor ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita temukan ya teman. Jadi teman, sekali lagi ya, tetap dukung dan rekam ini dengan klik like, subscribe dan juga komen ya teman ya. Oke, dan sini teman, aku masih menggunakan masker karena ya sekarang wabah corona ya teman ya. Jadi bagi teman ya, harap stay di rumah aja teman ya, atau diam di rumah aja, jangan kemana-mana ya, karena ya kenapa lebih baik jadi itu kita bersama melawan corona ya teman ya. Jadi kalau ada teman keluar nggak keruan, lebih baik bersama saya, kita stay di rumah, kita di rumah aja, kita sambil nonton YouTube oke, okay? Dan menyaksikan si Cimong dan si Mongki ya teman. Jangan lupa teman, ada juga video-video yang lainnya ya teman ya, karena video-video yang lainnya juga banyak ya teman, juga bagus-bagus. Teman, cukup di sini dulu video kita ya, bermain sama si Cimong. Kan di sini masih banyak lagi wafer-wafer yang akan kita kasihkan ya, sama Cimong persiapannya nanti. Jadi untuk sekarang itu dulu, ini kita kasihkan wafernya untuk si Cimong. Ini, teman, ya selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan suci Ramadan ini menjadi berkah ya teman-teman ya. Dan virus corona di Indonesia habis teman.
Jadi cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel Jam Kohar.